ya Allah, untung masih rezekiku ya ketemu sama orang baik. Selamat pagi Hong Kong, aku mau nganter nenekku sekolah ya. Terus habis ini nganterin kakekku check up ke rumah sakit sama anaknya mbahku yang nomor 3. Wow, hello man. Ini nenekku dari tadi lagi diem aja pagi. Wah, ke sana. Sosan. Halo. Kan Hoka. Bye bye. Hong, hai Lur. Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Anggun di Hong Kong. Aku tadi tuh pagi habis nganterin kakekku ke rumah sakit ya sama anaknya kakekku. Terus anaknya kakekku langsung ke kantor, aku nganterin kakekku buat sarapan. Sebenarnya ini bukan sarapan sih, udah makan siang, orang udah siang banget. Tapi aku gak ikut makan ya, aku mau langsung beli sesuatu ke supermarket. Nih. Mau ke sana langsung, mau beli minyak. Minyaknya habis ya Allah. Mau masak malah nanti nggak ada minyak. Kemarin itu udah tinggal tetes terakhir. Udah ini ya, udah nyampe rumah, udah di rumah. Beresin dapur dulu. Tadi tuh habis dari pagi tuh wis enggak ada waktu anterin ngurusin nenekku, nganterin nenekku sekolah, terus nganterin kakekku ke rumah sakit sama anaknya yang bontot, terus nganterin ke restoran buat setengah sarapan tapi setengah makan siang kayak gitu, karena udah siang tadi sih, sekarang aja udah jam setengah satu. Terus aku ke pasar beli minyak, beli ini apa, beli itu, beli kayak bakso-baksoan gitu. Terus tadi aku mau cerita ya, tadi itu aku pas mau ke restoran kan sama kakekku, aku dikasih uang $100 ini. Ini $100 kalau dirupiahkan itu sekitar 195.000. Nah, aku itu nggak ngeh pas aku lagi scan barcode HP-nya kakekku buat masuk ke restoran kan, ini disaku, HP-nya juga disaku. Nah, itu uangnya ikut terjatuh loh, ikut terjatuh. Terus aku langsung scan, terus langsung dorong kakekku masuk, terus ngurusin itu apa. Kalau di Hong Kong itu kan kalau misal ke restoran itu sebelum mau makan itu piring-piringnya sama cangkirnya, terus itu kan dicuci dulu pakai air panas. Terus aku ngasih teh ke kakekku. Nah, itu ada orang, bapak-bapak orang Hong Kong, tiba-tiba, "Cece, ini uangmu jatuh." "Hah, uang?" Terus, "Iya, ini tadi uangmu jatuh di depan, di itu depannya resepsionis," kayak gitu. Terus aku geragapi kantong celanaku. "Oh iya, tadi itu apa pas ngambil HP ini apa uangnya jatuh," kayak gitu ya. Terus aku bilang, "Makasih ya lo, untung masih rezekiku ya ketemu sama orang baik." Terus di ini tolongin, maksudnya dianterin, ditututin, terus dikasihkan ke aku. Coba kalau nggak nemuin orang baik ya mungkin di itu. Tapi kebanyakan kalau orang Hong Kong tahu misal barangnya siapa jatuh, terus tahu orangnya itu pemiliknya, kebanyakan sih dikembalikan kayak gitu. Terus aku habis itu ngurusin mbahku, ngasih itu apa ya, ngecung tehnya itu,
aku kan keluar keluar terus masih melihat orang itu lagi antri karena dia kan bertiga sama nggak tahu sama istrinya terus sama dorong kayak nenek-nenek mungkin itu ibunya ya aku bilang makasih lagi terus mungkin kalau nggak ketemu uangnya ya Allah ya eman-eman banget mau 100 dolar itu banyak-banyak ya kayak gitu jadi ya lumayan kan hari ini misal kehilangan itu 100 dolar aku kayaknya misal nggak ngeh ya paling ya sampai rumah bingungnya kayak gini tadi tak taruh di mana ya tak taruh di mana perasaan di sak kok nggak ada tapi ya kalau misal nggak rezeki ya nggak apa-apa sih kalau misal jatuh terus aku nggak inget terus ketriwal di mana kayak gitu nggak inget aku soalnya pernah sih punya uang terus aku taruh di tas sampai mungkin berbulan-bulan berbulan banget itu ternyata masih punya ada 2000 dolar itu kan banyak banget ya pas nemu ya lo girangnya minta ampun kayak gitu sih ini udah siang aku pekerjaan rumah belum ada yang terberesin cucian aja masih di ini mesin cuci belum tak jemur udah berhenti sih tapi habis ini aku mau jemur karena apa ya untungnya ada panas jadi ya disilir-silirin maksudnya diangin-angin sebentar aja paling udah kering di sini aku mau ngasih obat ke kakekku mau beresin rumah ya kayak gitulah kalau lagi sibuk pagi sampai siang kadang sampai sore itu rumah nggak terapa-apain nggak paling ya cuma ngepel depan aja karena ngeliat res-res kan risih kayak gitu ya. Manis. Ini tadi aku beli nasi ya di warung Indo, tapi karena aku sibuk nggak sempet-sempet makan jadi udah dingin. Terus ini ada sayur singkong. Daun singkong sama ini ayamnya tak cemplungin sekalian biar anget gitu. Enaknya ya Allah aku udah berapa purnama nggak pernah makan ini sayur daun singkong ya. Aku itu sebenarnya nggak suka yang santenan-santenan, tapi kalau daun singkong sama ketewel atau nangka gitu aku masih suka. Ini beli di warung Indonesia sih tadi. Tapi udah dingin tak angetin. Madang, madang, madang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Amin. Madang. Ada sambelnya nih. Ini sambel aku yang bikin. Terus sebenarnya ada sambelnya sambel orek. Orek ini orek apa ya? Pare sama telur nih. Di bawahnya sih. Ini nasinya hap-hap box-box. Kan? Tapi sama aku tek angetin sayurnya terus tek pindah ke ini piring. Enak ya. Ya. Sayur daun singkongnya pinter masak ya. Bumbunya mirasa. Ya Allah.
ayamnya itu dimasak kayak direbus bumbu kuning gitu, nggak digoreng. Jadi aku cemplungin sekalian ke sayur ini, daun singkongnya. Dari pagi mau buat mabit, nggak sempet makan. Masya Allah. Makan kalau lapar itu enak banget. Kakekku nonton TV. Oh, nikmat banget. Ngeploknya gede-gede. Segini itu $25. Berapa ya? 45.000 rupiah. Makai ayam. Entek sepiring. Ya alhamdulillah waret. Kalian udah pada makan belum? Ini nanti malam aku udah nggak makan ini. Udah tanggung. Ceplokan lagi. Loh, udah ya Lur, makasih yang udah ngikutin video aku. Semoga bermanfaat, terhibur. Video ala kadarnya. See you next video, bye-bye.